Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ngelihat orang panen dari atap rumah. Tuh. Senangnya nonton orang panen. Beda lah, tapi itu zoomnya kuat, itu zoomnya bisa nyampe 10, ini 3 sudah mentok. Tuh, senangnya panen. Nah, beber gelang sih. Senang sing panen panas. Enak ya punya panenan ya. Ada yang ditunggu. Ya. Kalau enggak dimakan tikus. Hama lah. Iya. Tapi di sini enggak ada hama. Padahal dekat perumahan. Ada lah, tapi nggak banyak paling. Tuh. Itu berat loh ya. Makanya didorong berapa orang tadi? Belum lagi kalau itunya apa tanahnya itu becek. Aku dulu kerjanya kayak gitu loh, Pak Jun. Masak. Masak? Iya. Dulu aku waktu kecil, sama kakek kalau mau panen gini kan, pasti ikut. Waktu kecil aku sudah gede, aku sudah lulus SMP, itu aku masih ngasak. Tapi pada gatal habis itu. Di anak-anak ini mau cari apa ini ya. Masar degan. Iya mancet. Hari lalu juga mancet. Nah, anak-anak ini. Anak sini tuh pinter renang, pinter mancet. Tuh kemarin pohon apa itu kenanga ditebang sampai pecut. Hebat. Hebat. Iya. Mungkin dia mau motong juga. Enggak dipotong, cuman di itu di potong yang atas supaya keluar air. Enggak, biar enggak roboh ke rumahnya Pak Lurah. Golek opo ke bocah. Panen mania. Berapa puluh tahun aku sudah enggak merasakan panen. Itu sawah Ma ya? Mana? Ma kemarin panen sendiri ya? Iya. Tapi enggak banyak ya, kecil ya? Kecil. Berarti ini yang punya satu orang kan? Mana? Ini sawahnya? Enggak tahu. Kayaknya iya, satu orang. Kok enggak ada yang ngasak ya, Pak Jun? Apa masih belum pindah? Belum.
kalau siang apa namanya anginnya ke sini, gatelnya terbang ke sini. Nah terus nanti sore kalau dia lagi bakar itu kawul jerami nih, terbang enggak, asapnya ke sini semua. Kayak gini nih terbang nih, gatel jauh ya, apa nih terbangnya.
apa-apa. Tutorial cara mata degan. Dia dibayar harian ya? Enggak, kalau gini borongan lah. Borongan. Dibagi ya, bagi rata. Iya. Sampah jeraminya itu yang bikin gatel ya? Iya. Itu kenapa ditampung? Dia masih ada padi berarti? Masih ada tuh. Itu mak-mak itu lagi mungut apa namanya? Drep, apa namanya? Gabah. Ngambilin sisa-sisa itu. Tapi enggak diambil sama pemiliknya. Ya kalau ada mak-mak yang ngasak kayak gitu ya enggak lah. Kan kasihan juga kan bagi-bagi. Tapi biasanya kalau enggak ada yang ngikutin kayak gitu biasa diaraki sendiri. Iya. Dia yang nanam ya kelapa ini ya. Siapa? Ini kelapanya nih. Punya dia sendiri. Jual kali ini nggak mungkin dulu panen gitu. Ini satu kelapa 10.000. Dua tahun lagi aku juga panen kelapa. Kelapa jenjah entok itu. Oh, yang di kebun semalam ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang. 13 orang yang panen. Dibagi. Takut HP ku kecemplung kali. Ini dibuang nih. Ini kalau sore surut. Jadi di sana penuh air. Namanya di situ.
isun tekan. Itu dia sistem pembagiannya gimana kalau rame-rame gitu ya? Enggak tahu. Ya, karena dapat untung lah. Sampai rame gitu. Enggak tahu. Itu jeraminya sampai numpuk kayak gunung. Hebat ya, setengah karung, karung gede loh itu, padi basah lagi. Sukses panennya berarti. Iya, itu tumpukannya padi.